pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. Presis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik memberangkatkan Pendeta Perlindungan Tampu Bolon memasuki masa pensiun sekaligus mengakhiri masa jabatan sebagai Pendeta Resor di HKBP Resor Menteng Lama Halimun serta melantik Pendeta John Haris Hutagalung sebagai Pendeta Resor yang baru. Pemberangkatan pensiun Pendeta Perlindungan Tampu Bolon serta Pendeta John Haris Hutagalung berlangsung pada kebaktian Minggu 9 setelah Trinitatis 1 Agustus 2021 dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ditayangkan secara live streaming dari Gedung Gereja HKBP Menteng Lama Halimun, Jakarta. Presis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik memberangkatkan secara resmi Pendeta Perlindungan Tampu Bolon memasuki masa pensiun atau purna bakti dari pelayan penuh waktu di HKBP sekaligus mengakhiri masa jabatan pelayanannya sebagai Pendeta Resor di HKBP Resor Menteng Lama Halimun. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di perbadia. Hupaborha mahamu amang padita perlindungan M. Tapubulun sian HKBP Resok Menteng Lama Distrik 8 DKI Jakarta mamasuhi pensiun. Sai di pasu-pasu Tuhatta maka pokobai semuna nasai laun di resoton. Jala dipergui hu dipatau Tuhatta mahamu di masa pensiun muna. Amin. Pada kesempatan tersebut, Preses Bernard Manik melantik Pendeta John Haris Hutagalung menjadi Pendeta Resor yang baru setelah sebelumnya melayani sebagai Pendeta Resor di HKBP Resor Sibolga. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadia, hujakum mahamu gabi pandita resot di HKBP Resor Menteng Lama Distrik 8 DKI Jakarta. Sai didongani jala dipergui Tuhan debata mahamu mengulahon saluhut ulauni asa marsangap guarna marhite-hite pakubasiumuna dihuriai. Amin. Pemberangkatan pensiun dan pelantikan Pendeta Resor HKBP Resor Menteng Halimun dilaksanakan secara terbatas dari Gedung Gereja dan ditayangkan secara live streaming. Kebaktian dilayani liturgis Pendeta Wilson Saragi, Sekretaris Distrik, pembaca warta Jemaat Sintua Alexa Sihombing, membaca SK pensiun dan pelantikan Sintua Roseli Sihaan, anggota MPSD. Presis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik dalam khotbahnya menyampaikan makna topik Minggu memelihara kesatuan roh berdasarkan Efesus 4 ayat 1-7. Tuhan Kristus yang bersedia merasakan perasaan orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika dia bersuka cita, merupakan suka cita kita juga. Kalau dia berduka bersedih, merupakan sedih dan duka kita juga. Biarlah kita sebagai satu tubuh Kristus saling membantu. Masih ayat-ayat nasada lupa nasib. Karena untuk tugas itu Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kasih karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dan saling menopang. Ini juga kiranya mendorong kita untuk melanjutkan tugas pelayanan di tengah gereja. Acara pemberangkatan pensiun dan pelantikan Pendeta Resor di HKBP Resor Menteng Lama Halimun diselenggarakan secara virtual atau live streaming diisi dengan kata-kata sambutan dari pendeta pensiun, pendeta yang dilantik, perwakilan para halado atau jemaat, serta bimbingan pengarahan dari preses. Kira sudi huria do pawarhato paditana pindah. Halena pensiun tidak semua gereja. Alani'i. Sehari sebelumnya, Sabtu 31 Juli 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan acara serah terima jabatan Pendeta Resor di HKBP Resor Menteng Halimun dari pejabat yang lama Pendeta Perlindungan Tampu Bolon kepada Pendeta John Haris Hutagalung. Serah terima jabatan pelayanan Pendeta Resor dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik, didampingi Sekretaris Distrik dan anggota MPSD.
Serah terima dilaksanakan setelah mendengarkan laporan verifikasi administrasi dan keuangan yang dibacakan oleh Pendeta Abednego Sirait serta pembacaan berita serah terima jabatan oleh Pendeta Simon Petra Sihombing. Keduanya anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD didampingi Sekretaris Distrik Pendeta Wilson Saragi dan anggota MPSD lainnya. Reportase Kairos edisi hari ini, kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.